Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel kita Virguansa. Salam petani muda dari Lahat Kota Agung guys. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bersama teman kita guys. Ini dia Bobby, salah satu pencinta kopi juga guys. Dan kali ini kita berada di salah satu kebun tetangga kita guys, yang mana kita lihat ini kebunnya sama sekali belum melakukan sortasi ya guys, sortasi ataupun pemilihan lahan yang akan kita produksikan kali ini guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini juga ini teman kita mau mengikuti proses sortasi kita ini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, agar channel ini dapat berkembang dan menghadirkan video atau konten yang lebih baik lagi. Oke guys, kalau sudah kita langsung lanjut saja ke videonya guys. Oke guys, kita langsung saja ke videonya guys. Oke, yang mana sudah saya bahas di kesempatan sebelumnya, dan saya belum sempat melakukan sortasi ataupun pemilihan lahan secara langsung guys, karena proses penyimpanan bahan ini kita lakukan di bulan 10. Dan di kalau itu kita lakukan di bulan sekarang, jadi posisinya seperti ini guys. Ini posisi bahan yang sudah ada di bulan sekarang dan belum dilakukan sortasi sama sekali ya guys. Oke boy, kita lanjut boy. Lanjut. Lanjut. Oke, langsung ke tahap yang pertama guys. Ini sortasi. Yang pertama kita buang terlebih dahulu cabang balik ya guys. Jadi cabang balik ini harus dipotong. Iya guys. Oke, lanjut. Kemudian ranting-ranting yang kita bersihkan lagi ya guys. Dan ini bukan pemangkasan ya guys, ini penyimpanan bahan. Oke guys, kalau sudah kita mulai dari ini bawah. Oke guys, yang pertama kita fokus ke cabang balik, juga kita fokus ke cacing guys. Cacing ini kita buang semua guys. Ini cacing ini bang, bang Bob. Maksud yang ditunas cacing itu yang besar apa yang seperti ini? Ini yang kecil-kecil yang seperti ini, dan tumbuhnya pun berada di posisi yang seperti ini. Itu harus dibuang. Ini harus dibuang karena ini kita sebut tunas pengganggu ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan sortasi ini tidak kita lakukan sekaligus. Oke. Kita buang terlebih dahulu tunas-tunas yang kecil-kecil seperti ini. Oke, dan ini kita pemilihan lahan ataupun pemeliharaan lahan yang super saja. Ini salah satu. Dan Bobby ini guys, dia juga punya kebun ini guys, punya kebun kopi stek. Ini luar biasa guys. Jadi kita fokus yang ke arah saja guys. Oke. Kita lanjut. Dan kemiringan untuk bahan ini tersendiri kita ambil 30% guys. 30% kemiringan. Dan dari kemiringan 30% kita masih bisa pakai. Tidak seperti ini ya guys. Itu harus dibuang itu kemiringan. Karena mengganggu yang atasnya. Yang mana sudah kita bahas sebelumnya guys, sortasi ini kita lakukan secara perlahan ya guys. Nah, ini kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sortasi ini guys. Dan guys, kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan sortasi ini. Oke, kita sembari memutarinya ya, sembari membentuk bahan yang akan kita pelihara ini. Guys, ini ada yang tumbuh di tengah guys, dan ini tidak kita lakukan penyimpanan. Nah, kita hanya melakukan penyimpanan yang dari awalnya saja ya guys.
Ini posisinya terlalu jauh. Ya balik ke sini guys. Ini kita lakukan pembuangan. Ya. Ini kita lakukan pembuangan. Kita lakukan pembuangan. Oke, ini posisi kemiringannya 30%. Cuman kita lihat terlebih dahulu posisi yang bawahnya guys. Itu harus dibuang. Ya. Karena kita mengutamakan kesuburan dahan. Guys, lanjut. Ini ada lagi guys, yang pertumbuhannya itu di tengah-tengah. Kita buang. Kemudian ini kita biarkan terlebih dahulu guys. Mungkin kita akan melakukan pembuangan untuk yang ini guys. Ini kita buang. Oke. Sudah, kita lanjut lagi. Dan di sini sudah agak ruwet ya guys. Banyak tunas-tunas cacing banyak. Dan tunas-tunas yang tidak produktif pun sudah banyak guys. Semua tunas cacing. Kemudian fokus ke tunas cacing lagi. Tunas-tunas cacing terlebih dahulu. Dan fokus ke cabang balik. Kemudian kita fokus ke cabang yang tumbuhnya tuh di tengah-tengah ataupun yang berada jauh dari batang utamanya. Oke. Okay. Nah, guys. Oke, okay, ini yang seperti ini kita lakukan pembuangan semua, guys. Ini kita lakukan pembuangan. Ini kita lakukan. Oke, guys. Kalau sudah, ini tahap pertama sudah selesai guys. Jadi penampakannya seperti ini guys. Untuk pemilihan bahannya Bang Virgo, yang ini harus seperti ini. Terutamanya. Nah, ini tahap pertamanya sudah kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Dan untuk kedua itu kita lakukan sortasi. Jadi kita fokus ke sortasi bahan yang akan kita produksikan di tahun berikutnya gitu, Bu. Oke, kita lanjut. Iya, ya. Oke, guys. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke sortasi. Oke, di sini ada 4, guys. Yang mana arahnya ini kemiringannya 30%, cuman dia kekosongannya menutupi yang ini, guys. Kita anggap bagus terlebih dahulu. Oke, kemudian jalan lagi dong. Di sini ada 2 dan posisinya berlapis. Kemungkinan pertumbuhan yang atas akan mengganggu yang bawah. Oke, ini kita buang. Walaupun dipotong harus dipotong. Iya, tidak toleransi untuk pertumbuhan yang mengganggu. Oke, masih sini masih ada yang tumbuh di tengah. Oke. Kemudian di sini guys, di sini ada lagi. Ini ada lagi yang pertumbuhannya itu di bawah atau di tengah. Jadi harus dibuang juga. Ini harus dibuang karena pertumbuhannya pun sudah tidak produktif lagi. Oke. Lanjut. Sini ada lagi, guys. Yang pertumbuhannya itu di bawah dan posisinya sudah tidak produktif juga. Oke. Oke. Dan sebagian kita sudah mendapatkan bahan yang sudah kita anggap layak untuk diproduksikan atau dipelihara di tahun berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Ini kemiringannya sudah terlalu jauh, otomatis dia mengganggu matahari masuk ke area sini ya guys.
Ini tidak ada toleransi, kita potong saja. Lanjut lagi. Lanjut lagi, boy. Nah, di sini ada juga, guys. Ini duanya berlapis. Namun, yang ini pertumbuhannya bagus, subur. Namun pertumbuhannya pun mengganggu ke sini ataupun kemiringannya sudah melebihi, mengganggu udara masuk ke area sini. Jadi ini kita buang juga dan kita gantikan dengan yang ini, guys. Oke. Nah, sudah, kita lanjut lagi, guys. Ini juga masih ada lagi, guys, yang miring. Pertumbuhannya balik ke arah sini lagi, guys. Ini kita lakukan juga pembuangan. Walaupun dia sekalipun ini harus dilakukan pembuangan itu. Iya, boy. Karena dengan posisi kemiringan itu dapat mengganggu pertumbuhan yang lainnya. Oke, lanjut. Lanjut dong. Sini ada lagi satu. Posisinya dari awal sini pertumbuhannya bagus, subur. Tapi posisinya mengganggu yang dua ini. Jika kita pelihara yang ini, otomatis yang dua ini pertumbuhannya akan terganggu. Dan kita akan memelihara yang dua ini. Dan ini kita lakukan juga pemotongan. Oke. Lanjut lagi. Sini ada satu lagi, guys. Yang ini bagusnya kita buang aja ya, kita potong juga, guys. Ini kan padahal pohonnya bagus, rantingnya kok dibuang. Jadi begini, boy, kita lakukan sortasi ataupun pemeliharaan bahan itu tidak sekali. Jadi di bulan 12, di bulan 10 sampai dengan bulan 4 itu kita fokus ke bahan. Jadi untuk yang kosong-kosong seperti ini kita masih bisa lakukan penambahan lagi. Ataupun yang tumbuh di berikutnya itu kita bisa lakukan pemeliharaan. Misalnya yang kosong seperti ini kita masih bisa lakukan pemeliharaan lagi guna melengkapi yang kosong seperti ini. Jadi harus dipotong seperti ini. Yang miring seperti ini tidak ada toleransi. Walaupun dia sehat sekalian. Oke. Okay. Ini masih ada satu lagi, guys. Yang bawah, guys. Jadi, guys, di sini kita sudah mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita sudah mendapatkan 15 ranting tunggal. Oke. Dan di bulan selanjutnya ataupun di tahap selanjutnya kita bisa melakukan penambahan lagi. Penambahan guna melengkapi yang masih kosong ini. Jadi dengan begitu bentuknya dia akan memayung sebagaimana khasnya karakter kopi payung. Oke, guys. Jadi pemeliharaan bahan ini kita lakukan di bulan 10, guys. Di bulan 10, di bulan 9 itu kita sudah memelihara bahan atau kita sudah membiarkan terlebih dahulu dahannya tunasnya tumbuh banyak. Kemudian kita lakukan sortasi di bulan 10. Dan setelah itu kita lakukan pemupukan. Oke, guys. Bob, gimana? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah memahami? Sini penampakannya seperti ini, guys. Kita memelihara yang super. Oke. Sudahkah? Jadi saya rasa ini penampakannya, guys, dan semoga kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman para pencinta kopi. Jadi saksikan terus channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.